Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Baik. Sebelum kita mulai, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Geografis
adalah topologinya, letaknya, letak dari daratannya. Kalau astronomis itu adalah letak lintang dan bujurnya, garis lintang dan garis bujur. Namanya apa tadi? Astronomis. Kalau daerahnya ada pegunungan, ada lautan, namanya geografis. Ingetin itu. Kalau misalnya rumah kamu daerah kampungnya daerah mana, pegunungan, berarti misalnya hubungannya dengan apa tadi? Geografis. Jadi astronomis adalah berhubungan dengan bujur dan lintang. Kalau geografis berarti berhubungan dengan tempat, topologi, tempatnya, iklimnya, ekonominya, ya. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Letak Indonesia terbagi menjadi dua, atau bisa dikatakan dua pengertian. Letak geografis dan letak astronomis. Apa itu letak geografis? Adalah topologi atau satu wilayah dilihat dari permukaan bumi, ya. Yang keduanya adalah letak astronomis. Letak wilayah dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Karena kita bermacam-macam yang ada di sini, geografis sekali. Maka kita harus menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Contohnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu apa? Angkat tangan. Silakan Siva. Siva ya? Agak buka ini. Apa? Belajar tentang daerah lain. Bisa nilai 70 poin, kasih plus dulu. Ada yang lain? Belajar daerah lain. Tinggalnya di pegunungan. Jika tinggalnya di pegunungan, maka yang nanti membedakan adalah, ya sini, mata pencaharian, makanan khas yang tadi kita sebut, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, sama teknologi. Sama teknologi. Contoh, kalau di Jakarta, alamnya gimana? Panas. Panas. Ada pegunungan nggak? Ada nggak? Nggak ada. Maka pencahariannya apa? Bekerja menjadi karyawan pabrik atau karyawan kan kantor. Makanan khasnya banyak. Kenapa banyak? Karena Jakarta tempat berkumpulnya semua suku. Kan? Suku Sunda tinggal di Jakarta. Suku Padang di Jakarta, heterogen. Kita tutup. Jadi kita refleksi, ya. Refleksi bahwa Indonesia mempunyai dua letak, yaitu pertama letak geografis, yang kedua adalah letak astronomis. Kalau letak geografis mempunyai berapa? Dua samudra dan dua blok benua. Samudranya adalah samudra dan Asia. Benuanya adalah benua Asia dan Australia. Lain astronomis dilihat dari garis bujur dan garis berapa derajat garis bujur? 95 derajat sampai 101. Berapa derajat garis lintang? 6 derajat sampai 11 derajat garis lintang. Dan semua dapat mempunyai ciri khas dan pekerjaan masing-masing. Oke ya. Oke, cukup sekian, kita kasih aplaus buat semua. Kita ketemu besok.